Yang kelima, perbanyakkanlah zikir dalam umat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak zikir. Itu sebabnya lepas sembahyang tadi zikir. Lepas tu bila buat kedua tahlil pun zikir. Benar kan? Jangan dong cakap orang tu. Kita tahlil semua Nabi tak buat, dia semua neraka ni. Jangan dong cakap orang tu. Dah baik kena tahlil buat dua pahala yang paling besar dalam kena tahlil ni. Pertama zikir, kedua makan. Ya, sebab zikir kita ingat Allah. Makan orang sedekah. Jangan kesian, makan betul-betul. Ya, ni juga betul. Ha, ni dia masuk bulan Rajab ni. Orang puasa Rajab bergaduh-gaduh. Macam nak puasa-puasa je. Nabi puasa hampir setiap hari, tapi Nabi ada juga berbuka sebab hampir saja orang mengingatkan bahawa puasa Rajab itu wajib sebab Nabi hampir setiap hari Nabi berpuasa. So nak puasa-puasa je. Kan bulan Syaban nak puasa setakat sampai sampai 15 hari bulan puasa. Melainkan yang dah biasa tak tinggal Isnin Khamis, baiklah Isnin Khamis tu baiklah. Malam ni 10 Syaban bergaduh lagi. Tak salah baca Yasin 3 kali. Bergaduh lagi. Semua neraka ni. La ilaha illallah. Nabi sebut malam nisfu Syakban hidupkan dengan amalan-amalan. Jadi kalau nak baca Yasin, baca. Nak baca satu Quran, lagi bagus. Tapi kita mampu baca Yasin ni. Bacalah. Tapi ustaz, saya tak mampu baca 3 kali. Baca sekali boleh tak? Boleh. Bacalah. Ustaz, tak mampu baca semua. Yasin, surakallah lazim. Boleh. Tapi buatilah jadi orang pemalih betul. Kan? Tak, kadang-kadang kita bergaduh untuk benda-benda macam tu. Nak buat-buat je. Ya? Kita beramal. Memanglah yang macam Yasin dengan Ali semua ni aku. Yang duduk kat kedai mamak tu semua. Yang duduk tak semayang tu semua syugur. Janganlah ramah menyusahkan orang. Bagi orang confused. Kan? Macam tu. Ya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nak rahmat Allah, nak kan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak. Beramal ibadah, zikir, ya. Hindari sikap malas dalam rumah tangga. Kan Nabi mana ada malas-malas. Pertama kurangkan tidur. Ini tidur setidur-tidur. Nak bulan puasa so tengoklah. Pas subuh tidur. Sampai duha, tengah hari. Bang, tengah hari dah ni. Ambil semayang. Tolong lap ke sejadah. Tidur sampai asar. Abang, asar lah. Asar lah. Lepas tu naik terkatil. Lepas semayang asar, naik terkatil. Sambung balik. Bang, nak buka dah ni. Terus ada duduk tu bakang. Buat tamat. Aduh. Kenapa, abang? Sekarang poso tak rasa. Tiba-tiba dah berbuka je. Dah membutuh kau jorau. Memang lah. Salah tu kan. Kurangkan tidur. Saya masa belajar berengkat universiti tu, ada seorang roommate saya, dia tidur 2 hari. 2 hari dia tidur. Berapa banyak kelas saya tak pergi. Hari ni dah doktor dah ni. Sambung belajar, sambung belajar. Alhamdulillah berjaya dah. Saya mengingatkan masa zaman dia tidur main, dia ni apa nak jadi. Lepas tu dia sambung belajar tu elok sikit panggil. Bayangkanlah tidur 2 hari. Orang bangun biasa tanya, weh, pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun. Weh, hari apa dah? Lain soalan dah. Hari apa tanya? Lain. Kurangkan tidur, kurangkan makan. Jangan makan boleh, jangan banyak warna. Kan? Jangan banyak warna makan. Kurangkan media sosial pada hari ni. Jadi leko, kadang-kadang leko. Yo. Dah masuk maghrib, dah leko lagi. Kan? Kurangkan hiburan. Ya? Dalam keluarga kita, kurangkan menghibur. Ya? Kemudian rumah sunnah. Jadikan rumah kita ni rumah sunnah. Apakah dia? Baca Quran, kita berzikir, kan? Kita solat sunnah. Jadi rumah tu jadilah rumah sunnah. Kemudian jangan merungut dalam rumah. Kan? Salah satu daripada akhlak Rasulullah yang kita tengok, Rasulullah tidak pernah merungut kalau masakan isteri baginda tidak sedap. Baginda tak pernah merungut kalau kekurangan layanan daripada isteri baginda. Dia faham isteri dia sibuk uruskan rumah. Tak pernah mengajuk atau cemburu pada isteri baginda. Kesusahan dalam rumah tangga baginda. Jangan mungut. Jangan mungut. Ya? Kita mana kata syukurlah dengan apa yang kita ada. Ya? Komplain. Tak apa benar lah rumah kita ni kocik lah. Panik lah. Saya tak kira kita kena tukar kipas rumah kita ni sama macam kipas surau.
Nila besar tak? Gila tu. Kipih ni ramai orang pun okey. Kalau tak ramai jangan pasang. Terangkir kan imam. Ha, ini mahal ni. Tu sebab bila lalu nampak tabung tu, sumbangkan duit. Ah, ya, sumbangkan. Maintenance ini je dah 30,000 lebih. Kan? Kau salah, ya tak? Tak ada siapa nak tahu. Ha? Ini surah kiblatain. Orang kena hormat. Orang luwih dia nyerong. Aku jangan pula semua sender ni masuk dalam tu. Kan? Agak yang masuk mula-mula tu kiblat lain ke. Lepas tu kuku balik ke? Macam mana? Yang panjang cerita dia. Matulah. Tak apalah. Kan? Masa dulu masjid Paru itu macam tu lah. Masjid ada punya tapi disengat senyap. Dia kata masjid kiblatain kata. Kiblat asal senyap. Apa itu agak senyap? Kiblatain kata. Kan? Tak apalah eh. Tapi kapan tobat. Sujud tobonak muka. Kan? Jadi macam tu lah. Jangan mungut. Jangan mungut. Tak apalah. Kan? Bersihkan hati kita. Dalam rumah tangga bersihkan hati. Jangan bersangka-sangka dengan orang. Ni suami aku lambat balik ni mesti macam ni. Mesti macam ni. Jangan. Bersihkan hati. Suami aku lambat balik dia pukul 11 malam ni. Mesti dia pergi tahajud ni dekat masjid surau. Pek tak macam tu? Pek tau. Mana? Ambil balik. Tempun tak kek. Orang lelaki pula ada yang mengajar. Boleh kita boleh. Bangku pula tu. Dia sok topah baju beras kita beli. Apa bondor tu. Baju tu bergambar guni tu. Beras kita beli. Walaupun beras kita beli, umpan apa? Ha? Kita masak atau okey okey tu. Ada orang memang betul start beras dia beli tapi duit saya bagi lagi tahu. Lagi tahu okey okey tu kalau dia masak. Okey tu. Bersihkan hati. Buat kerja rumah orang lelaki kan. Sambil-sambil tu cuba cuci pinggan. Komeh rumah juga. Ni tu. Sebab tak, tak merendahkan martabat seorang lelaki bila tolong perempuan kerja rumah. Kadang-kadang suami tak faham tu. Contoh dalam satu keadaan. Isteri nak sidai kain kat luar. Nak angkat bakul tu berat. Kalau lelaki tak tolong bila isteri minta. Berdosa lelaki tu. Abang tolonglah abang lah. Tengah panas ni abang lah. Abang tolonglah abang. Suami pun angkat. Suami pun nak sembang zuhur. Abang. Apa dia? Ni abang lah. Sekejap ya abang nak tolong angkat. Dah tengah panas ni. Angkatlah sini. Allah. Orang lelaki kena buat. Ayolah, ayolah, ayolah. Tolong angkat. Zab. Bam. Letak. Okey dah abang sembang dulu eh. Okey. Tapi umumnya kan lah. Dah halang-halang angkat tu bang. Sidai lah sekali. Lopi-lopi. Barang. Contoh kan. Tapi kalau orang lelaki tak apa. Kejap dia abang sidai, abang sembahyang dulu. Tak ada hal. Masalah masyarakat kita dia tak boleh nampak imam sidai kain. Wui. Dah dibangang kat bini dah. Janganlah macam tu. Nabi pun Nabi tolong isteri Nabi untuk kerja-kerja kat rumah. Kenapa kita berfikiran macam tu? Aku nampak dah. Sudahnya imam sidai kain pakai helmet full face. Takut orang nampak dia sedia kain. Aduh, hai. Tak ada hal tu dah. Kan? Suruh nampak isteri kat dapur. Tengah cuci pinggan. Kan? Ya? Dah dah lah. Pergi masuk dalam. Siap. Biar abang sambung. Ya. Samsul depan macam tu lah. Ya, cakap. Sebab daripada kuaci dah besok. Abah kepan tangan ni kalau pinggan dekat dalam sinki tu tak berbasuh. Berapa ramai orang gaji di rumah ni? Ya, macam tu. Jatuh ke maruah gitu basuh pinggan. Tak ada hal. Basuh pinggan. Jadi anak pun nampak. Oh ya abah pun basuh pinggan. Jadi dia orang pun basuh. Isteri sonor tak nampak. Tak ada. Biar abang sambung. Abang kesian. Walaupun sekali je dalam 365 hari tu. Tapi dia punya gembira tu kan. Betul tak kawan-kawan?